Okey, kami juga ada resepi tradisional kita orang juga adalah cendol sanggu rumbia. Okey, sanggu rumbia ni memang terkenal dekat Sabah dan Sarawak. Tapi masa zaman dulu memang kami ada pokok sanggu rumbia ni. Memang kami buat sendiri secara tradisional lah. So, tepung tu kami akan buat jadikan dia cendol. Cendol sanggu rumbia ni lagi lama lagi sedap. Dan dia lebih berkhasiat daripada cendol yang sekarang ni lah. Sebab dia akan menyejukkan badan. Rasa dia sangat sedap. Ini adalah bersama dengan santan dan gula merah sahaja. Bergaram sikit. Garam. Kalau lebih sedap makan air batu lah. Ya.